Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Bidan Ayu. Oke teman-teman, untuk teman-teman semua yang baru singgah di channel aku, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian semua terhadap channel aku, agar channel aku lebih berkembang dan berkembang lagi, dan semoga video-video yang aku berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk para subscriber setianya aku. Oke, aku kasih waktu ya. 3 2 1. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel aku. Semoga semua video-video aku bisa membantu untuk teman-teman semua yang belum mengetahui info dari video yang aku berikan. Oke teman-teman, untuk teman-teman, selamat menunaikan ibadah bulan puasa Ramadan di tahun 2021 ini ya. Oke, next ya. Sekarang aku sebelum lanjut ke videonya, aku mau memberitahu dulu, mengingatkan dulu tentang giveaway aku yang ke-7. Untuk teman-teman yang mau mengikuti giveaway aku yang ke-7 ini, dimulai dari tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021, yang akan diumumkan pada tanggal 30 April 2021 pada hari Jumat. Oke teman-teman, jadi di sini teman-teman wajib banget komentar di setiap video yang aku upload, dimulai dari tanggal 26 Maret ya. Jadi video yang aku upload dari tanggal 26 Maret itu dikomentarin sebanyak-banyaknya sesuai dengan kriteria yang telah aku berikan di video aku sebelum-sebelumnya, dan ada juga di bagian komunitas saya memberikan kriteria untuk menjadi pemenang giveaway aku ya. Alhamdulillah untuk pemenangnya lumayan bisa untuk jajan pada saat lebaran nanti, dan insyaallah saya selalu memilih pemenang baru di setiap bulannya. Saya dan tim selalu berusaha untuk mencari pemenang baru dan baru ya. Untuk pemenang yang sudah pernah menang, insyaallah saya tidak memilihnya lagi, karena saya ingin giveaway hadiahnya bisa tersampaikan merata. Oke teman-teman, nah di sini giveaway saya tutup pada tanggal 29 April. Jadi batas untuk komentar di video-video aku itu tanggal 29 April. Nah jadi dari tanggal 25 Maret sampai tanggal 29 April, jika saya mengupload video, teman-teman wajib banget komentar sesuai dengan kriteria yang aku beriin ya. Nah oke teman-teman, jelas ya. Untuk teman-teman yang mau konsultasi atau mau menanyakan lagi gimana sih caranya untuk menjadi pemenang 1, 2, ataupun 3 di giveaway aku yang ke-7 ini, boleh komentar di Instagram Ayu Bidan Indo. Dan di sini teman-teman ya, jangan lupa untuk komentar di Bidan Ayu, di Ayu Bidan Indo, dengan mencantumkan nama YouTube, nama Instagram, dan nomor WA yang aktif. Karena jika teman-teman itu adalah pemenangnya, saya dan tim hanya menghubungi via WA ya. Jadi untuk teman-teman sudah masuk kriteria dan sudah menjadi pemenangnya misal ya, tapi tidak nge-DM di Instagram, itu dinyatakan gagal. Karena kenapa? Karena tim tidak bisa menghubunginya lewat WA, karena tidak diberikan nomor WA-nya di chat Instagram atau DM Instagram atau gimana ya, atau langsung inbox di Instagram. Nah Instagramnya Ayu Bidan Indo. Oke teman-teman, jangan lupa ya. Dan sebelum lanjut, aku mau menjelaskan dulu video apa yang mau aku kasih ini. Aku mau memberikan video penyuntikan imunisasi TT, imunisasi TT1, tetanus toksoid yang pertama pada ibu hamil.
Untuk imunisasi tetek ini diberikan pada usia 6 bulan dan lanjut dengan tetek yang kedua diberikan pada usia kehamilan 7 bulan. Itu biasanya dilakukan di klinik kami, pemberian tetenya pada umur kehamilan segitu ya teman-teman. Dan diusahakan jangan sampai memberikan tetek lebih dari usia kehamilan 8 bulan. Nah, jika memang belum diberikan tetek sama sekali dan pasiennya tinggal di daerah terpencil dan jauh dari rumah sakit, tidak apa-apa. Karena untuk tetek itu gunanya untuk apa sih? Untuk mencegah terjadinya infeksi ketika melahirkannya. Tetanus toksoid. Jadi kalaupun terkena infeksi tidak parah karena sudah diberikan imunisasi. Jadi kekebalan pada tubuh si ibu dan si janin sehingga paling tidak bisa membantu agar tidak terjadi infeksi yang lebih parah ya. Jadi ada pasien saya ini sudah usia 8 bulan. Nah, pasien tersebut sudah konsultasi sama dokter kami ya. Di sini pasiennya tinggal di daerah pelosok dan belum pernah mendapatkan imunisasi tetek sama sekali. Dan pasiennya ini rumahnya jauh dari rumah sakit, jadi daripada tidak mendapatkan imunisasi, jadi kami memberikan imunisasi tetek yang pertama pada usia 8 bulan. Dan nanti lanjut 4 minggu kemudian akan diberikan tetek 2. Semoga tetek yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk ibu yang mau melahirkan itu. Tapi untuk saran sebaiknya memberikan imunisasi tetek ini di bawah usia kehamilan 8 bulan ya teman-teman. Karena ada proses mungkin penyesuaian di tubuh kita agar tetenya bisa bekerja, imunisasi tetek bisa bekerja dengan baik ketika kita membutuhkan pada saat proses persalinan jika terjadi infeksi nanti. Minta-minta jangan sampai terjadi infeksi, minta-minta lahirannya lancar dan luncur. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang penasaran, oh ya sebelumnya aku mau memberikan informasi, tetek ini saya lakukan disuntikkan di bokong ya. Karena kenapa? Tetek ini bisa disuntikkan di lengan atas dan juga bisa disuntikkan di bokong. Kalau di lengan atas sedikit pegel, di bokong itu bokong. Pegelnya tidak terlalu pegel seperti di lengan atas ya. Tapi sama-sama pegel karena memang imunisasinya, obatnya itu memberikan efek yang lumayan pegel ketika disuntik. Oke teman-teman, jadi suntik tetek ini juga dilakukan secara intramuskuler IM ya. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang penasaran stay tune. DJ-nya bagus ya. Ya. Oleh aku pas USG di sini
sebulan lalu mungkin 28 minggu. Sebulan yang lalu? Ya, sebulan lalu. Pokoknya lebih dari sebulan deh. Kalian diperkirakan tanggal sudah belum guys gitu? Belum lalu. Di sini? Hah? Kapan terakhir guys?
nanti kalau di ini sudah dikompres. Kalau masih pegel kompres aja ya, kayak air hangat. Kalau aku kemarin disuntik di lengan sini. 3 hari, 4 hari dah. Cuma pegel nih kalau di pantat tak perlu lah katanya kalau katonya. Karena memang obatnya itu yang agak bikin pegel nih. Ini apa mau duduk dulu? Kalau tidak kuat. Tak pernah. Memang. Kecil dulu mungkin. Kecil dulu sate. Lalu kalau aku kecil. Yang pas SD kita sekolah sate. Kamu yuk aku bela di darat deh nanti. Disontek kamu jadi. Sini bantu. Baru nak. Mau tak? Iya betul. Di sini lebih betul kalau lain tak cukup. Yang kedua jumpa di lengan. Ya betul di lengan. Sudah tadi bayarnya di depan ya? Sudah. Ini kalau nak kontrol ke periksa ke tempat tadi lagi dulu. Di sini. Nah kalau yang nak periksa itu mulailah periksa sekarang. Sebelum lahiran di rumah itu perlu cepat dulu karena anak pertama aku tuh kayak jangan sampai kalau suatu hepatitis atau ada penyakit-penyakit itu kan untuk meriksa penyakit-penyakit nah jadi kita tadi juga minum obat dulu biar bayinya gak tenang terus sudah kan? Yuk Oke teman-teman, itulah tadi video aku mengenai injeksi tete yang pertama. Tuh teman-teman yang ada pertanyaan, boleh komentar di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa dukung video ini dengan cara klik tombol like dan share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian semua. Agar video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Thank you for watching, tunggu video aku yang selanjutnya. Bye-bye.